Penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan tokoh Kalimantan Selatan dilakukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Banjarmasin. Di bawah Komando Yuni Abdi Nur Sulaiman, mereka menziarahi makam tokoh Banua yang juga mantan petinggi Golkar almarhum Abdus Samad Sulaiman HB di Marabahan, Barito Kuala, Sabtu siang. Selain memanjatkan doa untuk almarhum, rombongan juga menaburkan bunga. Ziarah ke makam tokoh penting di Banua itu sebagai bentuk refleksi atas nilai perjuangan yang mereka perlihatkan semasa hidup, terlebih dalam membesarkan partai berlambang pohon beringin di tanah Borneo. Tiap, terutama tiap kecamatan di kota Banjarmasin, kita ada satu titik, lalu juga di terutama di Banjar Utara itu ada lagi di tempat makamnya almarhum Guru Judi. Dan juga selanjutnya di sini. Jadi satu kita mendoakan yang sudah meninggal, dan dua juga kita akan menung bagaimana dulu perjuangan-perjuangan beliau-beliau sewaktu beliau-beliau masih hidup. Kegiatan wisata religi ini merupakan rangkaian HUT ke-56 Partai Golkar yang diperingati setiap bulan Oktober. Adi Hardian, Kalsel 24 Net.